di luar negara masih berbahasa Indonesia. Ya, karena kita tak bisa bahasa Indonesia. Ya. Tak bisa bahasa Mandarin. Kenapa? Dekat Indonesia memang tak boleh cakap bahasa Mandarin pun. Tak boleh cakap bahasa Mandarin. Enggak bisa, orang Chinese. Ke channel ini. Okey, kepada kalian yang sentiasa support us dan juga channel ini, jutaan terima kasih yang sucapkan kepada kalian semua. Okey, kepada yang baru pula dekat YouTube maupun dekat channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe. Okey, kerana subscribe itu gratis aja, gang. Okey, tanda sokongan kalian buat us dan juga channel ini, bantuin dong. Okeylah, hari ini saya nak doakan kalian sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar sentiasa dipermudahkan segala perjalanan kehidupan kalian sehari-hari. Amin, insyaAllah. Okeylah, hari ni Asna react satu lagi video yang judulnya Cina Indonesia Tidak Pandai Berbahasa Cina Walaupun di Malaysia. Curious, as memang nak tahu sangat macam mana orang Chinese dekat Indonesia. Daripada channel Besi Hitam, jangan lupa untuk subscribe juga channel Besi Hitam. Tanda sokongan kalian juga buat channel tersebut, bantuin juga dong. Akilah, tanpa buang masa, nak tahu macam mana, apa ceritanya, yuk ikut us react. Jom. Okay, dah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Besi Hitam, jangan lupa untuk subscribe, okay, channel ni. Chinese Indonesia Tidak Pandai Bahasa Cina. Kejutan berlaku di depan. Okay, ni kat Malaysia, Putrajaya. Pusat Pentadbiran Malaysia kat Putrajaya. Ni kafe. Ada macam-macam makanan. Yang mula-mula kita dah berbiasa bagi anak muda di sini. Okey. Tapi membuatkan aku kehairanan ialah bahasa pertuturan mereka tidak kenal dengan mukanya. Aku cuba ngetes rakam, ternyata ianya bukan rakyat Malaysia. Jom saksikan footage ini. Jom. Sekali mereka bukan orang orang Malaysia. Tak jelas, tak puas dengar. Oh, dia dekat table sebelah kan. Oh, kira duit ni. Lagi ngira uang. Oh, masih banyak. InsyaAllah. Tanya, asal mana? Oh, iya ke? Dekat sini mau belajar? Ini belajar, tadi ada tugas. Ada homework dari sekolah, suruh datang ke mahasiswa. Menontonnya lah. Ya, foto menonton. Oh, National Day dekat Malaysia. Dari Indonesia lah. Merdekaan. Kamu bangsa apa? Saya Chinese. Kamu tadi Chinese kan? Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia? Di luar negara masih berbahasa Indonesia? Ya, karena kita tak bisa bahasa Indonesia. Ya. Tak bisa bahasa Mandarin. Kenapa? Dekat Indonesia memang tak boleh cakap bahasa Mandarin pun. Tak boleh cakap bahasa Mandarin. Enggak bisa. Orang Chinese enggak minta bahasa Mandarin. Chinese Indonesia
Kebangsaan, betul? Sepatutnya Malaysia menjadikan Indonesia sebagai contoh untuk mendidik rakyat menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama negara. Padahal negara kita aman sentosa dan tak ada lagi istilah bangsa. Allah tak sempat. Ini lecturer Astau, dosennya aku. Setelah 62 tahun kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana? Yang sehingga boleh membandingkan tulisan jawi seni kad ini dengan tai lembu dan mengatakan pendidikan ini akan membuang masa. Maksudnya mereka masih mempunyai mentaliti pendatang. Walaupun sudah 62 tahun di sini dan mereka marah kalau dipanggil pendatang sebab mereka kata mereka sudah empat keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal. Tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara. They just don't belong to this country. I agree. Lalu ke subscribe, okay? Itu tadi kita dapat saksikan klip-klip pendek yang mengatakan Cina Indonesia tidak pandai berbahasa Cina walaupun mereka pergi ke mana sekalipun. Untuk us, I setuju sebab kalau kalian perasan, kalau Chinese di Indonesia, mereka walaupun mereka Chinese, bangsanya itu Chinese, tapi tidak boleh berbahasa ataupun tak pandai langsung untuk berbahasa Mandarin, Hokkien, apa lagi, Cantonese, apa sahaja, tak pandai. Mereka hanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi sehari-hari mereka. Itu as respect lah. Kalau tengok dekat Chinese Malaysia kan, kebanyakan mereka boleh berbahasa perasaan, boleh bahasa Malaysia, tetapi tak sefluent bahasa aslinya Malaysia. Itulah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu tu. Maksudnya macam lu apa macam eh? Macam tu tau. Dia punya accent tu macam tu. Lu ala baik kah? Macam dia tidak menggunakan bahasa standard. Standard seperti mana bahasa Indonesia, bahasa itu standard digunakan oleh semua bangsa Indonesia itu sendiri. Sebab asal-asal disebabkan oleh sistem pendidikan. Macam Malaysia dia menggunakan sistem ni adalah back to sejarah, all that time happen kan. Bagaimana dasar pemerintah, bila kita ada penjajah yang masuk ke Malaysia dan dasar pecah perintah itu akhirnya telah menyebabkan pendidikan vernacular itu telah diaplikasi dalam Malaysia. Sebab itu ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, jenis kebangsaan Tamil. Jadi mereka boleh memilih sekolah mana yang mereka nak pergi. Sebab itulah, sebab kalau dekat Indonesia memang dia punya pendidikan setahu saya adalah pendidikan yang berteraskan nasional. So semua silibus itu sama. Macam itu. Semua menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa standard perbualan hari-hari rasmi dan segalanya guna bahasa yang sama. So tak ada masalah orang India ke Chinese ke, dia akan menggunakan bahasa Indonesia standard. Macam saya kata tadi lah. Kalau dekat Malaysia, Chinese ke Indian ke mesti ada ada sebahagian yang menggunakan bahasa Malaysia Melayu yang standard, tapi tak ramai. Mesti ada slang dia. Itulah dia kelebihan dan pro dan cons lah. Setiap negara itu tidak ada yang sempurna, tapi ada pro and cons masing-masing, betul tak? And as respect gila Chinese Indonesia, they can speak very well, sangat-sangat fluent. Sebab saja ada juga kawan kuliah yang Chinese Indonesian yang memang dia tak cakap langsung, dia orang Chinese cakap dengan dia tak faham. Dia kata, maaf aku tak bisa ngomong dalam bahasa Mandarin. Macam tu, Masya Allah, Ash rasa best lah kita dapat berkawan dengan dia kan. Okeylah, sebagai sini dulu, ya Allah banyaknya Ash nak cakap kan. Minta ampun, minta maaf kalau Ash ada salah, okey. Ini adalah based on pengalaman Ash. Ash nampak sendiri orang Malaysia macam mana lah. Ash juga ada kawan daripada Indonesia, Chinese juga. Macam tu lah Ash punya feel, macam tu lah. Okeylah, sampai kat sini dulu video kali ini. Sampai tonton sampai habis, jutaan terima kasih ucapkan kepada yang
baru di YouTube mahupun kat channel ini, jangan lupa lah untuk bantu us dengan tekan subscribe, okay? Kerana subscribe itu gratis aja, gang. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa untuk like, komen dan share juga video ini dekat ada apa-apa. Jangan lupa tulis kat komen, okay? Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye semuanya.